Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indorie. Semuanya, ya salam. Oke, sebelum kita lanjutkan menonton video ini, marilah kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang sedang ada di Palestina dan di Gaza. Semoga mereka semua selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih kita lanjutkan melihat persembahan dari peserta-peserta di Final GV 2023 ini, GV 10 All Stars ini. Jadi tadi aku sudah reaction Kak Nana, kemarin aku sudah reaction Jacqueline Victor dan Nakyu. Kali ini kita lanjutkan lagi melihat peserta lelaki lagi guys ya. Ini salah satu peserta lelaki yang setiap minggunya ditunggu-tunggu persembahannya ya, karena punya stage act yang bagus. Jadi ini adalah persembahan dari Tomo. Nah, Tomo juga akan aku reaction dua lagu sekaligus, lagu solo dan lagu duetnya ya. Pertama, lagu solonya dia bawa lagu Sila on Seven, Seberapa Pantas Kakak Untuk gitu ya. Yang kedua, bawa lagu yang aku suka juga ini dari Gigi ya, bersama vokalis aslinya Arman Maulana, Terbang. Ini lagu lama nih guys, 90-an ya. Tapi ini salah satu lagu yang membesarkan band Gigi guys. Ini lagu yang bikin band itu naik lah istilahnya ya. So, langsung aja deh kita tengok ya persembahan dari Tomo ini di minggu final. Let's go. Indo. Seberapa pantas? Okay. Terimalah. Yeah. Tomo. Seberapa pantas? Lagu lama. Saya dah terlalu banyak sangat competition yang saya masuk. Adakah ini adalah menjadi persembahan terakhir saya di dalam pertandingan realiti? Tengok apa kejadian pada malam final. InsyaAllah nanti akan ada keputusan lah. Sama ada ini adalah yang terakhir ataupun saya akan teruskan. Pada awalnya, saya memang tak sangka langsung saya boleh pergi sejauh ini. Nama-nama yang ada di hadapan saya ni adalah juara-juara daripada Gegar Vaganza season yang lepas. Rendah diri sikit lah kan. Maksudnya macam, alamak, boleh ke aku buat kan? Memang saya langsung tak sangka dapat berada di pentas akhir All-Star Gegar Vaganza. Ya, ini salah satu peserta yang hebat juga Tomo ini. Bisa mengalahkan legend-legend guys. Sampai final. Gila, hebat. Last minggu saya dah berjuang untuk anda semua dan saya mengharapkan untuk minggu yang terakhir ini saya dapat buat satu persembahan yang paling terbaik yang saya pernah buat. Sekali lagi terima kasih kepada semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tomo. Ini aransemennya diganti nih, dirubah ini. Oh, awalnya doang, intronya doang guys. Waduh, enak banget ya. Kalau pakai orkestra kayak gini enak banget musiknya, luar biasa. Enak banget. Apalagi kalau ada string-string kayak gitu, wah, mantap jadinya. Seberapa pantaskah kau untuk kutunggu? Cukup indah dirimu untuk selalu ku nantikan. Asik. Mampukah kau hadir dalam setiap mimpi burukku? Wah, jadi agak laki ya lagunya ya. Jadi agak ngerok sedikit lah ya. Mantap. Mampukah kita bertahan di saat kita jauh? Wah. Mantap, musiknya mantap betul, gila, keren musiknya. Wah, luar biasa aransemennya mereka ini. Asik. Jadi mantap lagunya ya. Jadi mantap gitu ya, kalau aransemennya mantap kayak gini jadi mantap. Persembahan Tomo juga jadi tambah mantap kayak gini lah enaknya tuh ya, setiap minggu tuh. Tapi mungkin mahal ya bawa orkestra, full orkestra kayak gitu ya setiap minggunya ya. Kalau musik mantap itu menunjang penampilan untuk para peserta itu. Kalau musiknya jelek ya jadinya males juga nyanyi kan. Nah, ini versi baru, versi liriknya. Liriknya versi untuk negara Malaysia ini guys. Khusus untuk negara Malaysia ini. Di luar Indonesia. Kalau di dalam Indonesia bukan gitu liriknya ya. Karena agak kurang pantas kalau lirik di Indonesia dimasukkan ke Malaysia gitu. Tidak kemana pun gak suka.
sayangnya. Wah, mantap betul. Mantap betul, Tomo. Serius aku guys, ini mantap ini persembahan dia ini. Bawa lagu ini cocok suara dia. Dia agak ngerok gitu, lebih tegas jadinya lagunya. Asik, enak banget. Kalau pakai orkestra ini gini, dapet banget kayak versi kaset ya guys ya, kita dengar mantap betul suaranya, enak banget di headphone juga, enak banget, gila. Mantap, gila. Mantap betul, gila, aku merinding. Mantap ini guys. Nggak tahu lah aku mau ngomong apa selain mantap ya. Keren banget persembahannya. Kalau ada yang belum tahu ya, liriknya aslinya itu bukan oh sayangnya, celakanya. Celakanya hanya kalau yang benar-benar aku tunggu. Tuh yang belum tahu aja ya. Karena kan kalau celakanya kan kurang enak gitu kan. Di Malaysia agak kasar lah bahasanya itu ya, diganti jadi oh sayangnya. Wah, mantap betul harus main. Asik. Banyak singkupnya gitu. Wah, ini bisa. Kalau ada markahnya itu kayaknya tinggi juga markahnya Tomo ini guys. Nyanyi solo ini mantap suara dia. Persembahan dia mantap ini. Kayaknya bisa jadi top 3 dia ya. Gak tau lah ya, aku belum melihat kalau markah aslinya kan. Karena cuma diumumkan juaranya, yang lain-lain gak diumumkan. Deng 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 deng. Mantap. Aku baru tahu guys kalau lagu ini dinyanyikan sama penyanyi-penyanyi kayak Tomo gini jadi lebih tegas lagunya. Lebih laki-laki gitu ya. Seberapa pantas kau tunggu. Asik, endingnya juga mantap. Wah, gila. Luar biasa ini guys, mantap ini persembahan ini. Gila, ngelaut banget ini. Luar biasa ini guys. Wow, hingga Tomo, panas, Tomo. Asiata Arena. Tok okey. Tok tak terkejut ke? Tak, meletup-meletup tadi tu takutlah kan. Okey. Okey, bunda, gimana bunda? Tomo, keren. Keren banget. Geprek. Apa lagi tadi? Geprek. Oke, selamat malam Tomo. Oh. Keren banget ini, serius. Ini malam adalah malam konser kamu. Serasa konser. Iya, serasa konser. Ya, karena apa? Ditunjang oleh aransemen. Iya, betul kan? Aransemennya mantap banget, aransemennya. Upbeat. Tapi aransemennya grande, siapa lagi kalau bukan sebelah saya yang buat? Ya. Yeah. Ah, bukan? Lah, kenapa? Bukan. Oh, bukan. Bukan pula. Oh, bukan nak puji dia ni. Kenapa tidak mau ngaku? Oh, lagi makan. Lagi makan katanya. Ya sudah. Tomo, aransemennya bagus sekali. Kita berikan aplaus kepada musisi. Aransemennya bagus sekali. Mantap banget, sumpah. Lagu yang biasa menjadi luar biasa. Ya betul guys. Ini aku dari tadi kan ngomongin aransemennya. Memang aransemennya gila banget ini. Keren banget aransemennya. Jadinya persembahan Tomo itu didukung oleh aransemen yang bagus itu. Musik yang bagus jadi tambah bagus dia. Keren banget persembahan ini, serius. Bajunya, dan kamu memang betul-betul mempunyai star quality. Nah. Menurut bunda, oke? Okay? Bagus sekali Tomo, bunda senang. Pada malam separuh akhir kamu, kamu juara satu kan? Iya. Yeah. Semoga malam ini bisa kembali lagi ya. Iya. Amin. Oke? Insya Allah bun. Berdoa. Oke, okay, baik. Terima kasih. Tapi memang bagus sukses guys. Yeah. Bravo. Seberapa pantas ini. Sekali lagi Tomo. Mantap. Boleh macam Tomo.
besar kontak lens. Ni ring 18 ni kan? Ring 18. Yo, padesan aja matanya hitam. Yo, kita tengok yang masih di rock berambut. Okey, habis guys ya. Langsung aja kita lanjut guys ya. Tomo bersama Arman Maulana. Wah, tapi yang persembahan ini keren banget, sumpah. Luar biasa. Kita lihat yang Arman Maulana ya, duet ya. Akan menyanyi bersama dengan bintang hot seat kita. Ya. Dengan lagu Terbang. Terimalah Tomo dan Arman Maulana. Mantap. Sangat-sangat teruja. Dalam masa yang sama saya takut juga. Sebab takut. Vibe dia tu, dia Arman kot kan, dia vibe dia sangat-sangat besar. So adakah saya dapat bersama-sama menyanyikan lagu ni sebaik dia? InsyaAllah kita berduet. InsyaAllah kita goncangkan Malaysia. Saya cuba buat yang terbaik lah, InsyaAllah. InsyaAllah. Mantap, enak betul lagu. Gila ini enak-enak betul ini. Lagu pertama enak, lagu kedua enak. Lah. Terpikir. Suara Tomo ini. Terpana. Oh iya, suara Tomo. Dan terdiam. Ku melihat. Wah. Sadarku. Wow, gila. Serius guys, kelihatan gak sih guys? Tuh. Merinding guys. Gila. Wow. Wah, gila keren banget, guys. Bertahun bersama terwujudlah. Paling menghibur kayaknya persembahan Tomo. Arman Maulana. Arman. Terbayang. Ngasih. Yang terindah. Aku tuh sering banget nonton konser Gigi guys. Kalau dihitung-hitung adalah 12 kali aku nonton konser Gigi itu. Karena kalau dia konser, Gigi konser tuh entertain banget guys, menghibur banget. Suka banget aku pergi nonton konsernya Gigi ini. Gak tau kenapa, padahal aku gak pernah punya sekalipun albumnya, kasetnya, atau CD-nya. CD Gigi gak pernah aku punya. Tapi aku nonton setiap dia konser, pasti aku nonton. Adalah 12 kalian aku nonton. Karena enak banget kalau dia konser tuh, seneng banget aku tengoknya. Ngambil suara tinggi juga Tomo ya. Arman yang di bawah apa sama ya tadi? Sama-sama tinggi enggak? Oh, suara Tomo yang tinggi itu ya. Arman di bawah, mirip-mirip juga suaranya. Tadi di awal juga aku kira Arman yang ngambil suara pertama, ternyata Tomo. Mirip-mirip juga sedikit suara mereka nih. Sama kayak Nakyu kemarin ya. Nakyu kemarin sama Cakarakan kan mirip-mirip juga suaranya. Ini juga mirip-mirip nih Tomo sama Arman Maulana suaranya. Keren banget sumpah guys. Aduh, berapa kali merinding aku. Wah, memang betul-betul sudah kayak konser Tomo ini di minggu final ini. Kayaknya ini memang paling bagus deh persembahannya di final ini ya. Kalau menurut aku ya, karena kan aku belum lihat semua ya. Setakat ini ya yang aku tengok ya, paling bagus ini aku tengok. Paling menghibur, paling entertain. Tapi mungkin kurang beruntung aja Tomo di final ya. Tapi ya, ini luar biasa kalau menurut aku persembahannya. Terbangkan hayalku dari sandarku. Asik.
Ini juga aransemennya mantap juga ya. Wah, gila. Speechless aku, gak bisa berkata-kata selain mantap, keren, mantap, keren. Memang keren banget guys, dua-dua lagunya ini keren banget. Coba terbakar hayalku, jadi sadarku. Betul-betul dia enjoy banget, kelihatan banget. Kelihatan banget si Tomo tuh enjoy banget berduet bersama Armen Maulana. Di awal juga tadi enjoy banget dia. Ini sebenarnya malamnya Tomo ini guys. Cuman kurang beruntung aja. Aku rasa memang kurang beruntung aja, faktor luck aja ini. Ini juga aransemen asli, cuman agak dimodifikasi sedikit ya sama mereka. Tadi ada di tengah-tengah tadi agak dimodifikasi. Cuman sisanya masih seperti original. Wah, Ella aja sampai kayak gitu, mantap. Itu dia, Tomo dan Armen Maulana. Wow, kita terbangkan khas daripada Indonesia, Jim. Langsung dari Indonesia terbang. Amazing, sila Armen. Lalu wah, lalu ini kita, Ji. Kasih peluk dong. Aduh. Kasih peluk Armen. Mau peluk dia? Tidak payah. Oh, enggak, jangan. Ini jangan, ini makci ini. Bukan jangan. Muhrimnya. Bukan muhrim. Oke, yang ini giginya. Oke, habis guys. Indo. Bukan muhrimnya. Lawak ya, kelakar dari sumpah. Tapi beruntung banget Nabil bisa peluk Armen Maulana. Wah, hebat, keren. Ini dua-dua lagunya guys ya. Di awal lagunya bikin merinding, yang kedua juga bikin merinding. Aransemennya mantap, musiknya mantap, persembahan Tomo mantap. Ini persembahan Tomo yang paling mantap guys selama dia berada di GV10 ini. Aku bisa bilang seperti itu karena aku merasakan beberapa kali aku merinding, gak tahu kenapa ya. Mungkin ya kurang beruntung aja mungkin Tomo di final ini ya, tetapi memang persembahan ini setakat ini ya, sepanjang aku reaction kan baru 3, aku reaction 4 sama Tomo ini kan. Nah, sepanjang 4 persembahan ini aku rasa persembahan Tomo ini yang paling bagus. Mungkin nanti ada lagi persembahan yang belum aku reaction kan, 4 lagi belum aku reaction, mungkin ada yang lebih bagus dari Tomo ya. Tapi sejauh ini penampilan Tomo yang luar biasa bagus kalau menurut aku ya. Mantap Bang Tomo, lanjutkan, sukses terus untuk Bang Tomo ya. Tetap stay tune terus di Indoreact, masih ada persembahan yang akan aku reaction. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel Indoreact ini. Jangan lupa di share, dibagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.